Assalamualaikum. Nak ni nak berkongsi dengan kawan-kawan. Sinilah tempat aku mencari idea. Cari idea untuk menuliskan skrip mahasiswa. Ini kursi aku. Selalunya aku duduk menghadap ke hutan. Menghadap ke hutan sana. Ini depan rumah aku. Hutan jauh daripada orang, jauh daripada rumah orang lain, cuma dengar bunyi-bunyi monyet, bunyi-bunyi burung dan perlahan-lahan bunyi kereta jauh pada jalan. Okey, selalunya bila aku menulis, aku ada pen, notepad yang aku yang biasanya aku bawa ke kebun getah. Di sana aku menulis log line. Kemudian di sini aku menjadikan dia sinopsis lah kita. Okey, biasa. Kemudian Metro ni majalah akhbar wajib yang mesti aku baca setiap hari. Okay. Kenapa aku pilih Harian Metro? Nanti satu hari nanti aku cerita kenapa aku pilih Harian Metro. Okey, sekarang aku nak bawa ke dalam kat rumah aku. Okey, ini rumah inap. Ini tilam aku lah kalau aku dah penat. Sana pun kursi aku. Tilam aku juga kursi panjang tu yang ada bantal merah tu kalau aku dah penat. Okey, ini plan dulu nak buat memang rumah untuk keluarga. Untuk anak bini aku duduk. Tapi sebabkan dia dalam hutan, dan banyak barang-barang dalam rumah ni yang rumah aku tak suka, jadi dia buat keputusan untuk tak nak tinggal di sini. Tapi bukan merajuk lah, mungkin dah tua-tua nanti dia akan datang sini jugalah kan, tinggal kat sini sama dengan aku. Tapi buat masa sekarang dia tinggal jauh, tinggal kat rumah family kami. Okey, sebabnya ada barang-barang lama macam ni. Dia cakap barang-barang ni barang-barang si bantu. Jadi aku nak buang sayang. Kemudian aku simpan kat sini. Dia cakap kalau gitu tak nak sih, tak nak duduk lah rumah ni, ada barang-barang lama macam ni. Okay, tak nak duduk, tak apa, aku duduk seorang. Dalam bilik tu banyak lagi barang-barang. Nanti satu hari nanti aku tunjuk kawan-kawan barang-barang yang ada yang koleksi aku yang orang rumah aku tak suka. Jadi menyebabkan dia tak nak tinggal sini. Okey, ini skrip-skrip aku yang pernah aku hasilkan. Okey, yang pernah aku hasilkan dan aku direct lah. Okey, ini Yasin apa ni? Jangan ganggu paksu. Jangan ganggu paksu. Okey, untuk RTM aku direct dan skrip. Okey, biasanya skrip aku muka depan aku conteng nama-nama artis. Nama-nama artis yang terlibat. Okey, biasanya ini shot-shot aku lah. Floor plan lah. Okey, biasa kalah. Ini shot-shot aku baca floor plan dalam skrip aku. Okay. Skrip bagi aku, kalau director tak ada floor plan skrip, director tu mungkin tak tahu buat kerja ataupun tak pandai. Tapi kita pulang pada director masing-masing. Pada director tu. Nanti dia marah aku kalau aku komplain kerja-kerja dia orang. Itu cara kerja masing-masing. Ini cara kerja aku. Aku ada. Mungkin orang, yalah, kalau orang tak faham pun tak apa. Biar aku seorang yang faham lah sebab ini skrip aku. Okey. Ini ya. Skrip Yasin buat Bidadari. Aku tulis dan aku direct juga. Ni antara skrip-skrip aku lah. Sebenarnya banyak lagi skrip-skrip aku yang aku simpan. Tapi di office aku di Kuala Lumpur. Ini. Nama-nama pelakon, kru yang terlibat. Ini nama-nama pelakon, kru yang terlibat. Okey, biasa. Okey, ini skrip yang aku pakai tag writer manual. Perjalanan arwah mak aku. Ini tag writer dia. Nanti satu hari nanti aku cerita tentang kenapa mak aku bagikan aku tag writer. Okey, sebelum tu kawan-kawan arwah hadiahkan Al-Fatihah untuk arwah mak aku. Okey, ini aku tulis manual ni. Pakai tag writer. Tulisan tag writer. Okay. Ini skrip yang ini cincin belarutan ni aku terlibat sebagai asisten eh. Tulis skrip dia. Director dia kali untuk RTM. Jadi aku simpan juga skrip dia. Hasil karya orang lain pun. Yalah.
untuk baca, untuk rujukan, untuk belajar. Aku pun masih belajar lagi, masih belajar lagi. Jadi okay, ini skrip filem, tapi ini bukan aku tulis lah. Aku cuma terlibat sebagai co-director untuk skrip filem international film. Mas, ini skrip, ini cerita Cina. Aku jadi co-director cerita Cina. Aku tak boleh direct cerita Cina sebab aku tak tahu bahasa. Okeylah, dia bukan Cina sini, Cina. Cina tanah besar. Skrip dia dalam bahasa Inggeris. Biasa walaupun aku co-director, ya, tapi skrip aku stay, aku conteng-conteng juga. Ah, ni kertas paper aku. Ah, ni aku, ini akhbar yang mesti aku perlu baca setiap hari, perlu baca eh. Harian Metro balik kata-kata setiap hari. Aku akan beli harian Metro, mana yang dah siap edit paper cutting aku akan asing di sini, yang belum edit di sini belum. Okey, ini dalam ni ada paper cutting tahun 1998 aku simpan. Okey, kalau kawan-kawan tahu apakah peristiwa penting tahun 1998, nanti satu hari nanti aku buka dan tunjuk kawan-kawan. 1998 maksud dah 21 tahun kertas paper cutting ni full complete, satu peristiwa penting 1998. Okey, ini buku-buku filem aku study. Ini novel. Ini nak ada 99 Cahaya di Langit Rupa, itu ada filem dah. Okey, kali ini bukan aku nak cerita pasal tu, pasal film, pasal buku, pasal apa, tapi pasal motivasi. Sebenarnya okey, penulis skrip pun pada aku perlu juga ada motivasi, perlu juga ada strategi. Okey, ini strategi aku ya, kalau boleh baca membina kelayak kan. Okey, ini strategi. Okey, ini kelemahan aku, merekodkan kelemahan diri aku sendiri, aku tulis kelemahan diri aku. Okey, ini prinsip aku, kemudian ini prinsip aku. Okey, nanti aku sambung balik ya untuk episod akan datang. Aku cerita secara detail kenapa aku tulis benda ni untuk motivasi aku. Okey, jumpa lagi episod akan datang.